Halo, jumpa kembali dengan Anto. Hari ini saya akan membicarakan hal yang cukup vital pada motor, yaitu rem. Karena lebih penting bisa ngerem dibanding motor kenceng tapi nggak bisa ngerem, konyol sekali itu. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk ganti minyak rem dengan cara yang cukup nggak umum. Kita akan menggunakan suntikan untuk mengisi minyak rem dari kaliper menuju ke master, dan minyak rem yang akan saya pakai itu mereknya AT. Kenapa saya pilih ini? Karena pada dasarnya dari dulu saya pakai ini di mobil-mobil Eropa, di mobil Jepang juga, dan secara performa lebih baik. Dan harganya cukup murah, untuk 1 liter kurang lebih Rp100.000, bisa digunakan sampai 5-10 motor tergantung jenis motor yang akan kita pakai. Dan tentunya tools-tools yang akan membantu kita hari ini adalah, yaitu kita butuh kunci 8, nah yang saya pakai ini adalah kunci 8 khusus untuk buka nepel. Berikutnya, kita akan membutuhkan selang untuk buang minyak rem agar tidak tercecer kemana-mana. Dan tentunya ada obeng plus untuk buka reservoir bagian atas. Dan alat yang paling penting hari ini adalah suntikan yang saya pakai ini yang 50 mili, harganya cukup murah, saya dapat tadi Rp7.500 di online. Oke, mari kita bongkar. Kita mulai dengan rem depan. Rem depan ini kita mau buang minyak remnya dengan membuka nepel yang ada di pala babi atau kaliper. Namun sebelum kita lanjut ke bagian bawah, pastikan dulu reservoir yang atas bisa dibuka. Pastikan menggunakan obeng yang pas, soalnya mur ini sering banget slack. Metode yang dipakai ini kita suntik dari bawah, bukan isi dari atas. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita kocok hanya untuk membuang angin palsu dan metodenya kita isi dari atas, ini akan terjadi kausan berlebih pada seal di master atas. Nah, ini akan memperpendek umur rem kita. Sayang kan? Jadi yang kita lakukan adalah kita suntik dari bawah, lalu bila mana masih ada angin palsu, kita cukup kocok beberapa kali, anginnya hilang, dan kita siap untuk ngerem dengan pakem. Langkah pertamanya, kita buang dulu minyak rem yang sudah ada di reservoir di sini. Oke? Gua pakai mulut karena tangan gua cuma dua. Nah, lumayan dapet nih, kan? Kita lakuin terus sampai habis di dalam reservoir. Kita bisa lihat, sebenarnya dalam reservoirnya ini banyak kotoran yang menandakan kita harus ganti minyak rem. Minyak rem memiliki umur kurang lebih 25-30.000 km. Kalau penggunaan itu kurang lebih ya setahun sekali diganti, nggak ada salahnya. Kenapa perlu diganti? Satu, minyak rem ini bersifat higroskopik, yaitu mampu menyerap air. Di udara banyak air dan ini akan merusak karakter non-compressible fluid. Di saat menjadi compressible fluid alias cairan yang bisa ditekan, di rem kurang gigit. Lalu akan terjadi kekotoran-kekotoran dari misalnya saat kita lagi main rem itu ada gesek-gesekan dan sehingga terjadi kontaminan dan menjadi kotor. Lalu saat kita mengerem, panas ini timbul dari piston sehingga kadangkala minyak rem ini overheat. Nah, di saat overheat ini berubahlah karakter minyak rem yang dari non-compressible fluid menjadi compressible. Oleh karena itu kita harus ganti secara berkala. Nah, sekarang kita bleeding atau buang minyak rem yang di bagian bawah. Nah, ini ya. Kita buka dulu. Lalu kita ambil selang. Ouch. Nah, belum apa udah muncul duluan nih. Sampai minyak remnya benar-benar habis keluar dari sistem. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar habis ke bawah. Minyak rem ini dengan gravitasi dia akan terkuras habis seperti yang bisa dilihat. Dan kotor nih, kita lap dulu bagian atasnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita akan dorong minyak rem dari atas, dari bawah ke atas. Dan kelihatan banget di seluruhnya, kotor banget bawahnya. Setelah ini semua terbuang, kita lepas dulu dari nepelnya. Pastiin dulu, semuanya kebuang. Nah, sekarang ini bagiannya kita suntik si minyak rem ke dalam pala babi. Dari sini nanti minyak rem akan kita dorong naik ke atas. Sekarang kita masukin minyak remnya ke suntikannya. Kita
pasang lagi tutupnya, awas nih, ini sering tumpah. Dan berikutnya ini kita harus buang dulu udara yang ada di dalam sini. Dengan cara kita ngebalikin, kita pasangkan apple-nya, lalu kita dorong, biar dia ngisi ke atas. Udah nol ke atas kan? Sekarang kita kencengin, lalu ini yang tumpah-tumpah nih, kita banjur pakai air karena minyak rem ini sifatnya oksidatif, jadi bisa merusak cat di permukaan-permukaan yang ada catnya. Kita ganti minyak rem ini ada beberapa hal, yang seperti tadi ya, kotor waktunya segala rupa. Cuman saya sering kali saat saya mendapatkan motor baru, saya langsung ganti minyak rem yang saya biasa pakai ini. Kenapa? Secara performa lebih baik. Secara fluida atau cairannya ini, dia lebih awet dan dia lebih non-compressible. Ya seperti saya bilang dari tadi, non-compressible, jadi cairan yang tidak dapat ditekan. Jadi saat kita melakukan ini secara berkala, performa rem akan kembali ke semula atau bahkan lebih baik. Jangan lupa nih, dust covernya kita pasang lagi. Lalu kita kalau mau menentukan minyak remnya segimana di atas cukupnya, batasnya di mana, ini pistonnya harus kita tarik dulu ke posisi 0. Itu salah satunya dengan cara menekan. Kalau kanpas rem udah posisi 0, ini akan goyang, berarti kanpas rem pistonnya itu udah mentok lagi ke dalam, udah benar-benar mentok. Lalu kita lihat ke atas. Nah, ini titik ini adalah titik maksimal oli. Sekarang posisi udah di sini, pas kita balikin berarti posisinya udah full, tinggal ditutup kembali. Kalau dilakukan dengan benar, tadi pas di selangnya nggak ada udara sama sekali, ini nggak usah buang minyak rem, buang angin karena nggak ada udara yang tersangkut. Cuma kalau ada udara yang tersangkut, otomatis mau ngomong terus kita kocok-kocok lalu kita buang di bawah. Lalu pas di sini nggak ada udara, cakep. Selesai bagian depan, tinggal bagian belakang, lakukan hal yang sama di belakang seperti yang kita di depan. Cuma tadi kan kita sempat cokel-cokel, jangan lupa dikocok-kocok dulu. Nah, dua kali kocok, biar pistonnya balik lagi ke posisi. Motor boleh kencang, cuman nggak bisa ngerem itu lebih konyol. Jadi saya pilih motor yang pelan, cuman bisa ngerem. Karena nyawa kita salah satunya adalah dengan pengereman. Oleh karena itu, kita lebih baik melakukan penggantian minyak rem dan mengecek unsur-unsur rem lainnya secara berkala sehingga kita lebih nyaman berkendara dan kita selamat di perjalanan. Buat teman-teman yang udah melihat video hari ini, siapa tahu ada tambahan atau punya cara yang lebih mudah untuk mengganti minyak rem, teman-teman bisa langsung pergi ke kolom komentar dan memberi masukan-masukannya di bawah. Saya tunggu ya. Untuk teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting-ting-ting agar teman-teman ternotifikasi bila mana saya ada konten-konten menarik lainnya. Sementara waktu, jangan lupa memberi penilaian berupa thumbs up dan follow Instagram saya. Kalian boleh tanya siapa tahu ada permasalahan di ganti rem atau hal lainnya mengenai XMAX, MX, dan motor pada umumnya. Sementara waktu, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.